Hari ini kita akan sepertinya buat kalian CLF 15 juta kayak apa. Nah, jadi ini ceritanya motor modifan mas ya. Jadi sekarang itu agak musimnya motor Versa Megapro dimodif dari trail. Dan jadi ini ngapa? Tak sepertinya detailnya buat kalian semua. Tetap di Aneka Motor Solo, referensi ke motor bekas Asia Tenggara dan Ayu Sinau. Oke, ketemu lagi dengan saya Eko di Aneka Motor Solo, dari motor bekas yang menjual terbuka apa adanya. Di sini kamu bisa datang ke harga jual, biaya perbaikan, proses perbaikan motor baru masuk sampai ready, kita reviewkan buat kalian semua dan semua. Oke, biasanya kita itu review motor di sana, hari ini kita di sini. Kenapa? Karena kita baru nemu atau baru dapat ini CRF jajadian, siluman mas ya, jajadian. Jadi sekarang itu agak musim motor Megapro ataupun Versa itu dimodif jadi motor trail seperti ini. Kemudian kita dapat ini nanti tak jual 15 juta aja. Surat komplit pajak hidup, plate H. Nah, ini Semarang mau ngendirang, ngerti pokoknya H. HLI mas, pokoknya mas. Pajaknya bulan 10 masih hidup. Nah, basicnya sepertinya ini Versa mas. Tapi kok di karburasi lah, ya gumun mama ya. Kaget sama mas, kok karburasi mas. Nih ya. Nah, secara look mas, dipandang tuh ya enak mas ya. Dipandang enak gitu, ditumpai karu-karuan. Ya semenuku mas, ini motor modifan ya. Jadi gini ya, nek kalian bikin motor modif itu ya, nggak seperti motor pabrikan mas. Makanya dengan budget sekitar 15-20, itu ya mungkin nek kalian cari kalik, nggak sekandang ini ya. Sekarang ini, tapi tadi tak coba tombak iyo juga lah mas ya. Cuma jengat loh mas, jengat cungono. Terus gue tanjakan, josik rusoh mas. Ya, coba kau ngarep mas muter ini mas. Cik rusoh mas ya nih mas. Tapi nek gue banter, gue terlalu halus, ya nggak senyaman motor pabrikan. Emang ini motor mungkin gue off-road ya gitu ya. Atre kebe. Oh. Wow, cek galak mas. Wow, galak bener. Dan untuk mungkin kisaran dengan harga 15 juta, kalian udah dapat motor seganteng ini mas ya. Ganteng tenan ini ya. Soki upside down ya. Nek kalian cari KLX yang bawah 20, biasanya dapatnya tipe G, tipe L, tipe S, itu biasanya soknya masih biasa. Nah, tapi kalau kalian milih ini, dapat sok upside down. Karena CRF yang asli itu rata-rata di atas 20 juta. Mungkin dia masih 23, 24, 25. Dan ini gantengnya lagi mas, mungkin yang bikin orang kepencut dan aku juga kepencut yang mau rekobit ya, rekobit motor ganteng kayak gini. Ini loh mas ya, lampu nih loh mas. Wow, blolok-blolok api, soke upside down ya, kayak punyanya di tracker, kayak punyanya KLX tipe sing BF gitu. No, pelek-peleknya gede, bannya gede kabe. Ya tuh ini CRF 160L ya. Mesinnya ini sayangin kayak karburasi mas, saya nggak tahu alasannya kenapa ngopo kok kayak injeksi wae, ku ya terserah sing gawe. Ya ini karburasi. Nah, tumpahan penak, tangan penak, speedonya digital ya toh, nih terus cakrame kayak gede. Iki mau masih bingung sih nyuting, apa mas? Iki sensor radiasi, sensor speedometer ya, jadi kan speedometer aku. Dan ini masih fungsi semua loh mas ya. Untuk pengharapannya ganteng lah loh lampunya kayak gini. Iya, kenapa tuh juga CRF asli. Nah, nih dengan harga 15 juta untuk motor trail seganteng ini, kita yang golek apa sih mas? Nek jalan ini biasanya cabai-cabian sebelah gitu mas ya. Cak terong-terongin mas. 98 ya. Nah ini CRF-nya seharga 15 juta. Jadi kalau kalian nyari motor trail dengan budget di bawah 20 itu pilihannya benarnya pasti banyak. Masuk KLX 2012 atau D-Tracker 2012 sampai 15 itu kadang-kadang dapat ya. Dengan harga 15 sampai 20 udah bagus. Udah HP ya. Tapi nek kalian pengen sing modif sekalian, sing looknya ganteng, api, ya ini. 15 juta aja dapat motor. Jenenge apa mas? Ini apa tuh CRF iki Versa. Versa modif ya. Nek sing kondang Mio Mirza iki trail Versa ya kan. Ya, mumpung ada ini aku mumpung enak lho ya. Mungkin pas video tayang wis payu mungkin ya. Edit saiki tayang sesuk ya. Mumpung enak ini harga 15 juta aja dapat motor seganteng ini. Ki yang bisa enak bukan mas ya. Kalau kalian main motor lain ya, tuh motor sel tuh kata di sini banyak.
Oke, banget di sini ya. Pasar ini rahasia ya. Kalian bisa buka di video sebelumnya atau di IG dan TikTok kita. Salam sehat dan kuat dari Kamantor Solo, referensi Kamantor Bekasi, Sasya Tegra, dan ayo sinau bareng.